Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di channel Autonet Max. Ketemu lagi dengan saya Satria Katana dari cabang Surabaya. Lepas dulu deh, biar jelas ngomongnya. Nah, sebelum kita bahas si motor ini yang ada di sebelah kita, saya mau ingatkan lagi pada teman-teman untuk terus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan kalian. Buat teman-teman yang ada di daerah yang PSBB, tolong taati peraturan dari pemerintah ya, dan juga social distancing pastinya. Pakai masker, sering cuci tangan, jaga kebersihan diri, minum vitamin, dan lain-lain. Gunanya buat apa? Buat kalian bisa menjaga keselamatan kalian, teman-teman kalian, saudara-saudara kalian. Dan juga kita bisa memutus rantai penyebaran si COVID-19 ini lebih cepat. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan bahas motor ini. Oke, jadi ini adalah Suzuki GSX 150 Bandit. Serinya masih GSX ya. Padahal kalau kalian suka otomotif, suka roda 2 gitu ya, kalian pasti tahu Bandit itu terkenal banget dari tahun 80-an akhir ya, sampai tahun 2000-an. Bandit itu serinya bukan GSX, tapi GSF. Tapi kalau kalian beli motor ini, kalian lihat di STNK-nya, namanya emang bukan GSX 150 Bandit sih. Namanya adalah GSF 150. Jadi ya, bener lah, tapi kenapa dia pakai nama GSX ya nggak tahu ya. Oke, sebelum kita bahas si desainnya, saya mau kasih tahu kepada kalian bahwa motor ini itu sebenarnya bukan motor yang baru. Motor ini sudah di-launching di tahun 2018, di Gias 2018 kalau nggak salah. Dan kita sama teman-teman Autonet Max juga sempat lihat bocorannya ya. Tampilannya waktu itu harapannya sih keren banget si motor ini, tapi kenyataannya ya seperti yang bisa kalian lihat lah, seperti apa ya. Oke, kita nggak lama-lama kita bahas desainnya dulu deh. Kita bahas dari sisi depan dulu ya, dan si bagian ini, si batok lampunya ini yang paling menarik perhatian ya, karena bentuknya itu sekilas mirip dengan saudaranya, Suzuki Satria Injection. Ya nggak salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga, karena kalau kita lihat secara keseluruhan ya, batoknya ini beda banget. Punyanya si Bandit otomatis pasti lebih gede, motor naked kan ya. Dia ada dua lubang di sini, walaupun ini nggak lubang beneran sih. Dan dia ada positioning lamp di atas LED yang bentuknya sama persis dengan Satria. Lampunya, klasternya sekilas mirip, tapi sebenarnya ada sedikit bedanya. Bedanya adalah di bagian sini, kalau di Satria itu kan dia lampu sen, sedangkan di Bandit lampu sennya di luar. Jadi lampu ini benar-benar full lampu utama. Lampu dekatnya di atas dan juga lampu jauhnya di bawah. Selain itu dia ada tatakan plat nomor itu posisinya di bawah ya, nggak di atas kayak saudaranya. Dia ada spotboard warna hitam dan juga dia pakai suspensi teleskopik. Dia pakai cash wheel ya, pakai felg racing lah istilahnya. Dan juga dia pakai disc brake model petal disc, ukurannya 290 mm, dengan kaliper dual piston. Dia lansirannya by Bray. Kalau kalian nggak tahu, by Bray itu artinya by Brembo. Ya, Brembo. Ya, nice ya. Kita pindah ke sisi samping. Oke, di sisi samping ini detailnya banyak banget ya yang menarik ya. Tapi pertama kita lihat dulu dimensi motor ini. 2 meter nih, 2000 mm. Kalau sekilas kalian lihat di foto gitu kelihatan kayak kecil ya, padahal ini lumayan gede juga sih ukurannya. Nah, pertama yang menarik itu ada slotnya. Kalau motor-motor mungkin yang lain slotnya itu kayak ngeplay ya. Ini build quality-nya bagus banget. Dan di sini ada kayak lubang-lubangnya. Di sini dia ada detail kayak sayap kecil-kecil gitu. Ada lubang-lubangnya juga dan ada pattern-nya. Kelihatan cakep sih. Detail kecil tapi cakep. Mungkin ini salah satu keunggulan dari Suzuki ya, dari build quality dan juga detail. Selain itu dia pakai crankcase warna hitam dan juga ada undercrawl. Belum selesai, dia juga masih punya protektor di knalpotnya. Dia pakai footpeg yang model bisa ditekuk dan dia juga masih ada kickstarter. Berapa motor sekarang udah nggak ada kickstarter ya. Dia pakai jok itu model tandem, yang mana kalau dibandingkan dengan GSX S itu ini terlihat lebih nyaman ya. Nah, sedangkan di tangkinya ini tangki nih, ini bukan kondom ya. Dan sayangnya di sini nggak ada tank padnya, jadi kayak agak ada baret-baret gitu. Nah, di sini tutup tangkinya model rata, ada kuncinya juga. Dan juga selain itu kaki-kakinya dia tergolong cukup gede ya. Ya di model ini sebenarnya yang unit kita pinjam itu sudah diganti sih. Depan 120, belakangnya dia 140. Aslinya dia 90/80, di belakangnya dia 130/70. Kalau yang ini dia depan pakai profil 65, belakangnya pakai profil 60.
jadi ngedonat sih, tapi buat miring-miring jadi lebih enak dan juga lebih stabil. Oke, dan di belakang dia juga ada behel warnanya hitam. Ini berguna banget buat kalian yang suka mindah-mindahin motor ya, atau buat boncenger, buat pegangan kalau lagi dibonceng, kalau kalian nggak mau pegangan sisi depan. Nah, mumpung di samping, kita lihat ergonominya langsung ya. Oke. Nah, buat saya yang tingginya 169 cm, ini kaki ya jinjit dikit lah ya, lumayan lah, nggak terlalu pengaruh juga. Nah, sedangkan kalau kalian lihat ergonominya, dia pakai stang itu yang model fat bar ya, dan dia cukup posisinya cukup tinggi. Tapi dia punya posisi kaki itu yang lumayan nekuk nih. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan GSX-S 150. Kalau dibandingin, si tinggi joknya ini cuma bedanya sekitar 5 mm, jadi nggak terlalu ngaruh lah. Dibilang enak banget, ya lumayan, tapi belum yang paling enak lah di kelasnya. Oke, kita lihat di sisi belakangnya. Nah, kalau di sisi belakang, dia punya lampu belakang. Ini nih, lagi-lagi mirip dengan Suzuki Satria Injection, tapi beda secara detail, walaupun klasternya mirip ya. Kalau Satria tuh lampu belakangnya di tengah aja, kanan-kiri kan lampu sein. Ini dia belakang, full lampu belakangnya dia, lampu remnya dia, sedangkan lampu seinnya dibuat terpisah dan masih bohlam lagi. Nah, dia pakai spatbor yang lumayan gede, walaupun nggak panjang-panjang banget. Kalau dibandingkan dengan GSX-S dan juga GSX-R, dia kan ada yang terpisah gitu ya. Dia nggak, dia model yang one piece, tapi Suzuki ngomong buat ngelepas ini cukup mudah, cuma ada 4 baut di sisi bawah. Nah, knalpotnya dia masih pakai yang model sama persis dengan GSX 150 yang lain. Ada 2 lubang ya. Sedangkan dia swing arm-nya masih model biasa yang kotak. Dia cakram belakangnya juga sudah petal disc dan kalipernya single piston ya. Lansirannya Nissin. Oke, sebelum kita jalan pakai motor ini, saya akan bahas panel instrumen dari motor ini dan juga saklar-saklarnya. Pertama, ini ada kunci ya. Kuncinya seperti ini. Dia ada magnet check ini, tapi ini bukan buat diputer, cuma dipush saja. Jadi dia dimasukin dan ditekan. Baru bisa kontak on. Nah, di stangnya ini ada beberapa tombol-tombol. Pertama ada kill switch nih di sini. Di mana sebenarnya ada beberapa motor sport juga di kelasnya yang nggak dikasih kayak ginian, sayang sekali. Ada juga one push start, nanti kita akan coba ya seperti apa. Selain itu ada lampu sein juga di sini, saklarnya. Ada saklar lampu, ada klakson, dan di depan ada pass beam. Pass beam ini juga nggak semua motor sekarang kasih nih. Kita mau coba si ini ya, one push-nya startnya nih ya. Kita tekan aja sekali. Dia akan langsung otomatis nyala. Jadi kalian nggak perlu ditekan yang lama gitu, dipanjer nggak perlu ya. Nah, sedangkan di panel instrumennya, dia informasinya cukup lengkap nih. Ada jam digital, ada speedometer, ada tachometer, ada odometer, dan juga ada trip meter. Ada trip meternya ada dua ya, trip A dan trip B. Beserta dengan konsumsi BBM-nya. Selain itu juga ada indikator bensin, ada juga indikator gigi, dan juga ada pengingat untuk ganti oli. Dan bisa diganti-ganti di sini ya. Oke, selain itu dia juga ada penanda RPM Max, ada penanda gigi netral, juga di sebelah kiri itu ada penanda buat high beam ya, dan juga untuk suhu mesin, dan juga terakhir untuk si injektornya. Oke, gak lama-lama kita akan coba jalan pakai motor ini. Mulai jalan pakai si Suzuki GSX 150 Bandit PSBB ya, pakai Suzuki Bandit bro. Oke, naik motor ini yang pertama kali terasa itu adalah ya kayak naik motor kecil pada umumnya sih sebenarnya. Sebenarnya kan saya sempat singgung tuh kalau secara bentuk sepertinya dia lebih besar dibandingkan dengan di gambar. Tapi begitu orang naikin motor ini ya berasa kayak motor 150 cc pada umumnya sih. Nah, motor ini tuh pakai rangka model twin spar atau ya mungkin disebut mini twin spar juga ya, karena dia pakai pipa kotaknya tuh ukurannya kecil. Kalau dibandingkan dengan rivalnya jelas beda banget. Kalau di Yamaha dia pakai perimeter frame atau alias Silta box ya, sedangkan di Honda dia pakai thrust frame. Nah, pengendaraan motor itu ini tuh rasanya seperti GSX series yang lain, kaku. Apalagi kaki-kaki motor yang kita pakai ini
sudah diganti profil 120 depan, belakang 140, berasa kayak motor 250cc ya. Efeknya setirnya jadi lebih berat dong handlingnya si stang ini. Tapi kalau kalian pakai yang kaki-kaki standar mungkin akan lebih ringan ya. Nah, perpaduan si rangka twin spar dan kaki-kaki lebar ini bikin motor ini berasanya kayak kalau belok itu ngajaknya rebahan mulu ya. Apalagi didukung juga sama si mesinnya asik. Nah, mesinnya ini dia tipikal overbore dengan tenaga yang kalian akan mulai merasakan tenaganya itu di putaran atas 8000an RPM, 10000 kan baru berasa tenaganya. Jadi kalau kalian naik motor ini ya pasti pecicilan mulu ya. Gak kaget kalau yang pakai GSX series 150 ini emang pada pecicilan sih. Nah, sedangkan kalau kalian naik motor ini dengan santai, mungkin kalian main di 4000, 5000, 6000 RPM tergantung tangan kalian ya. Itu jelas jauh banget kalau dibandingkan dengan peak powernya. Peak powernya itu ada di angka 19,1 PS tapi di 10500 RPM. Torsinya 14 Nm di 9500 RPM. Overbore banget kan. Dan limiternya itu ada di 13000. Jadi bayangin kalian build quality dari mesin motor ini harusnya sih bagus, karena kalau nggak bagus di 13000 dia pasti udah protol semua ya. Jadi kalau secara umum kalau buat jalan santai jelas motor ini berasanya sih loyo sih, nggak kurang. Tapi kalau buat tarik-tarikan, ini motor yang tarikannya enak dan nafasnya panjang. Sedangkan untuk suspensi, dia pakai teleskopik di depan yang secara rasanya dia lebih keras ya, lebih stiff. Sedangkan suspensi belakangnya itu lebih mengarah ke empuk. Namun unit yang kita pakai itu profilnya sudah diganti jadi profil 60, jadi secara umum akan lebih keras. Jadi standarnya akan lebih empuk ya. Apalagi kalau kalian mau boncengan nih, dibandingkan dengan saudaranya, ini motor ini lebih cocok buat boncengan alias motor PSBB. Pas sekali buat boncengan. Bisa bonceng istri, bonceng pacar, bonceng gebetan, teman, selingkuhan, semua bisa aja. Asal kalian harus ingat, kalian punya orang yang boleh dibonceng. Kalau nggak ada ya daftar ojek online aja ya, tapi harus PSBB ya. Nah, dia pakai lampu LED juga yang bisa lumayan diandalkan lah di malam hari. Tapi sayangnya waktu kita uji ini lagi nggak ada hujan ya, jadi nggak bisa menguji performanya di tengah hujan. Untuk konsumsi BBM, motor ini itu kita tes dengan metode full to full. Kita udah jalan di atas 100 kilo lebih ya, 140 kilo lebih, dan menghasilkan angka 46,6 km per liter. Padahal di MID-nya itu 39,9, jadi ya ada sedikit simpangan ya. Oh ya, sedikit intermezzo, motor ini itu diproduksi lokal di pabrik Suzuki di Bekasi, dan dia juga diekspor ke Thailand dan juga di Vietnam. Untuk pengereman, motor ini juga cukup bisa diandalkan karena dia pakai kaliper rem yang produksinya Brembo dan Nissin. Di depan dia cukup pakem dan belakangnya dia cukup empuk. Jadi perpaduan yang menurut kami cukup enak untuk dipakai harian. Sedangkan dunia ergonomi, sebenarnya ini yang kami harapkan bakal relax ya. Tapi ternyata karena dia posisi kakinya itu nggak terlalu berbeda dengan GSX 150 series yang lain, jadi otomatis secara riding position dia nggak berubah banget dibandingkan dengan GSX-S 150. Coba kalau posisi kaki bisa majuan dikit, dia akan menjadi lebih relax. Apalagi stangnya dia juga sudah tinggi ya. Oke, jadi setelah nyobain motor ini, apa kesimpulannya? Buat kalian yang cari motor, mungkin buat harian, tapi trek kalian tuh agak panjang, agak jauh, mungkin agak sedikit keluar kota, atau mungkin kalian cari motor touring nih, yang buat keluar kota, atau mungkin keluar provinsi malah. Nah, ini adalah salah satu motor yang boleh kalian pertimbangkan karena karakter overbore-nya dia itu mainnya di putaran atas, apalagi limiternya sampai 12-13 ribu, dan mulai dari 8000 RPM ke atas itu selalu ngisi terus tenaganya. Ini asik banget motornya buat kebut-kebutan sebenarnya, tapi jangan kebut-kebutan juga, bahaya ya. Oke, selain itu harganya 26,9 juta OTR DKI Jakarta juga membuat motor ini menjadi salah satu motor yang paling value deal. Dengan harga segitu bisa dibilang naked Street Fighter yang salah satu yang paling murah dengan kubikasi 150cc. Kalian dapat lampu LED, dapat speedometer digital, dapat mesin yang powerful banget, walaupun powerfulnya itu di putaran tinggi ya. Ya, tapi kalian juga harus menerima desainnya, walaupun desainnya ini bukan selera semua orang ya. Agak sedikit oldies memang, tapi ya sebenarnya masih oke juga, masih dilihat di tahun 2020 ini. Semua kembali kepada kalian.
Oke, mungkin itu aja dari Auto Netmax kali ini. Jangan lupa kalian komen di bawah, dan juga yang belum subscribe boleh subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa buat kalian juga mampir-mampir ke Instagram kita @autonetmax dan juga mampir ke autonetmax.com karena kita punya banyak banget berita otomotif terbaru tiap harinya. Oke, itu aja dari saya, Satria Katana. Saya pamit undur diri. Bye-bye. Oke, jadi di sebelah saya sekarang sudah ada Suzuki GSX-150 Bandit. Tunggu, kenapa pakai masker lagi?